Seperti yang dijangka, manifesto PN untuk Selangor yang sarat dengan pelbagai tawaran turut menimbulkan pelbagai pertanyaan. Dalam kalangan penelisis politik, tawaran itu sebenarnya amat membebankan kerajaan negeri jika dilaksanakan. Nampak seolah-olah banyak apa yang diutarakan itu adalah mula-mula politik lah, untuk memacu undi, kerana mungkin itu hanya adalah aspek yang saya rasa mungkin perikatan regional itu terbesar sebenarnya untuk menerima sokongan orang Selangor untuk mengundi mereka dalam pilihan raya umum ini. Ada ini tawaran yang mungkin dilihat boleh menarik rakyat di Selangor untuk menyokong mereka lah, walaupun sebenarnya ia sangat membebankan dari segi ekonomi Selangor sendiri untuk sekiranya ingin menunaikan asuran ini. Dan kita tahu kapasiti bantuan ataupun sumbangan daripada kerajaan persekutuan juga mungkin untuk membantu manifesto ini juga tidak ada. Turut menyifatkan manifesto PN itu hampir sama dengan manifesto Pakatan Harapan Barisan Nasional BN sebelum ini. Bagaimanapun, track record kerajaan PH di Selangor mengotai janji-janjinya memberikan gabungan itu kredibiliti di kaca mata pengundi.